Rudy dan Muhsin, dua pelaku pembuat dan pemeran video mesum sesama jenis ini ditangkap polisi di dua lokasi berbeda. Selain menyebarkan video mesum, pelaku juga menjajakan dirinya di media sosial. Masih kita dalam mendeteksi bahwa satu tempat kebugaran yang ada di wilayah Pancoran Mas itu merupakan tempat salah satu yang ada di medsos itu beredar. Kemudian kita akhirnya melakukan penangkapan. Penangkapan pelaku berawal dari laporan pemilik tempat kebugaran di kawasan Pancoran Mas Depok. Kedua pelaku merupakan instruktur kebugaran di tempat tersebut. Saat ini polisi masih periksa intensif kedua pelaku untuk dilakukan pengembangan. Damar Pamungkas melaporkan untuk Net.